Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan mereview jaket Cardinal. Oke, ini adalah jaket Cardinal baru beli ya, baru datang kemarin. Dua piece dengan model yang berbeda ya. Kita geser dulu. Sebelumnya sudah saya ini videokan ya, di video unboxing yang video sebelumnya itu. Nah, sekarang kita akan mereview jaket. Apa aja sih bahannya? Terus motifnya bagaimana? Tampilannya bagaimana gitu? Yuk kita simak videonya. Oke, sebelumnya saya pernah ini mereview jaket Cardinal juga ya, yang di video sebelumnya itu. Cuman berbeda model yang ini. Kalau yang sebelumnya itu berbahan katun, di sininya juga ada zipernya gitu. Dan tentunya berbeda dengan dua model yang ini. Oke, jadi jaket Cardinal ini udah banyak ya yang saya beli, sangat puas tentunya dengan build quality yang oke, modelnya oke, kemudian sangat nyaman ya, dan sangat awet jaket ini. Oke, kita langsung ya unboxing dan review jaket dari yang model ini dulu. Cardinal Casual, kita buka dulu ya bungkusnya. Oke, di sini ada ini ya, apa sih tagnya? Ini saya beli sis M, yang ini juga sama sis M, modelnya berbeda. Yang ini ada hoodie-nya juga, yang ini juga ada hoodie-nya juga. Nanti kita bahas yang ini. Oke, di sini ada Cardinal Casual tag. Buka dulu. Untuk modelnya seperti ini. Di sini ada hoodie-nya. Terus di sini resleting. Di sini ada kantong. Nah, kantongnya ini berbahan kayak parasut. Kalau yang ini kayak apa ya? Kayak bahan fleece gitu. Tapi ini elastis, kayak semacam bahan street. Kemudian di sini pinggangnya karet ya. Belakangnya juga karet. Karet. Untuk belakangnya polos modelnya. Dan di sini ini kayak bahan parasut ya. Terus ada bordirannya juga. Mantap ya. Terus di sini ada ini bordiran buat kemisanya. Sampai ke lengan juga. Kemudian untuk hoodie-nya bahan parasut, namun di sini ada innernya juga seperti bahan katun. Nah, untuk hoodie-nya ini nggak bisa dilepas ya, sudah permanen ini, tidak ada zipernya atau resletingnya, sudah permanen. Oke, kita ke bagian dalamnya. Untuk bahan dalamnya seperti ini, motifnya seperti kayak corak-corak ini ya, garis-garis gitu. Kemudian di sini ada ini ya, tag lagi. Oke. Oh ya, jaket ini berwarna apa ya? Abu-abu. Abu-abu ya, terus di sini hitam parasit. Nah, di sini juga ada ini kayak pads gitu. Ini bahannya besi ya. Oke, untuk tampak depannya seperti ini. Kemudian tampak belakang seperti ini ya. Ini ada hoodie-nya. Cuman hoodie-nya ini permanen yang nggak bisa dilepas. Tampak sampingnya begini. Untuk jaket ini sangat nyaman dan sangat bagus ya bahannya. Di sini kantongnya menggunakan zipper
ini juga menggunakan zipper ya. Oke. Ini sangat tebal bahannya karena full parasit. Di sini ada plastik ya buat packaging atasnya. Di sini juga sama, ada tab juga. Oke, kita buka ya. Untuk modelnya seperti ini. Di sini ada kantongnya, boleh dibilang sangat banyak kantongnya. Ada kantong bagian bawah, dua di bawah ini, kanan kiri. Kemudian di sini satu dengan menggunakan zipper ya. Terus di sini ada kantong lagi dua, kanan kiri. Ini pakai kancing kantongnya. Dan di sini ada ini sama ini tempelan patch gitu. Bahannya besi ini, metal. Di sini juga ada buat variasi. Ini bahannya katun parasut ya. Parasutnya ini sangat lembut. Oh ya, zipernya ini double ya, bisa menggunakan bracelet-ing kemudian didobel dengan kancing. Nanti ya kita bahas. Oke, untuk tampak belakangnya seperti ini. Belakang ini polos. Kemudian di sini ada ini bordir juga, ditutup dengan kancing dua. Namun kancingnya ini nggak bisa dilepas ya. Di sini ada bordir. Untuk pinggangnya karet. Lengannya juga karet. Nah, kalau ini bisa juga buat rompi ya. Romket ini, rompi jaket. Ini lengannya bisa dibuka, bisa jadi rompi. Nah, hoodie-nya juga bisa dibuka ini. Bisa dilepas hoodie-nya. Untuk bahannya saya suka ini karena sangat tebal, sangat nyaman juga, lembut. Nah, di sini ada zipper buat membuka hoodie-nya. Hoodie-nya belum saya lepas dulu ya, nanti saja. Kita buka ya bagian dalamnya. Ini menggunakan kancing dulu. Oke, kemudian baru zippernya yang dilepas. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini seperti bahan apa ya? Kayak bahan wall-nya gitu, busa-busa wall. Sangat lembut ini. Kemudian di sini ada tag lagi. Model kerahnya seperti ini. Kemudian di sini ada zipper buat membuka hoodie-nya. Di sini. Di sini juga sama, ada zipper lagi buat membuka ini lengannya. Kalau mau jadi rompi tinggal dibuka aja. Oke, untuk tampak dalamnya seperti ini ya. Ini kita tutup lagi. Untuk tampak depan seperti ini. Kemudian untuk tampak belakang seperti ini ya. Nah, hoodie-nya ini. Warnanya ini sangat oke banget ya.
mantap banget ini. Dan modelnya juga sangat suka. Bahannya juga tebal, lembut. Enggak gerah juga sih. Oke. Oh ya, di sini juga ada ini pas bordir lagi ya. Di lengan juga ada lagi. Oke, sekian review dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.